Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni cuti-cuti hari Malaysia, so kita nak pergi dating-dating kejap. Kita dah lama dah tak dating orang sebelah ni sebab dia busy kerja. So hari ni hari Malaysia, dua-dua cuti, so kita nak keluar makan. Okay, sekarang kita makan kat tempat biasa je. Lepas kita fikir-fikir nak makan mana, kita round. So kita pilih secret recipe je lah. Senang kan, kita dah tahu dia punya menu dia macam mana. Ni secret recipe baru ni dekat kawasan Ecotropica Kota Masai. So tak ada orang, macam tempat pun, parking pun okey, luas, tenang. So kita nak pergi sana. Ingat nak pergi sikit resipi tempat lain, tapi sini lagi okey kot. Dekat sini kan dia punya premise-premise dia, semuanya macam bangunan dia cantik-cantik. Biasalah eco punya, eco punya design kan, macam ala-ala apa tu, English. Okay, macam biasalah, scan dulu. Okay, actually dah lama dah tak masuk secret recipe ni. Banyak menu baru dia. Nak order apa? Dia banyak menu baru dah. Kita orang nak pergi cari apa tu, macam kedai western yang hipster-hipster, tapi macam malas pula kan. Lepas tu kita tak tahu kedai tu sedap ke tidak. So macam secret recipe ni kita dah tahu kan dia punya kualiti makanan dia macam mana. So kita dating kat sini je lah. Special geprek baru, menu baru. Yang kacau ni ultimate chicken chop. Mixer. Sebab apa tahu dah lama tak masuk secret ni, sebab dia menu dia dulu kan gitu-gitu je kan. So macam semua benda kita dah pernah makan, tapi ni dia ada banyak menu baru, boleh lah kita cuba. Dan semua dah sampai. Hari ni kita order nasi goreng. Bukan nasi goreng lah sayang, nasi ni apa ni, mushroom chicken chop. Grill chicken chop rice dengan mushroom sauce. Yang ini buttermilk chicken chop. Yang ini special sikit, durian. Alamak, kamu alamak, kena dia punya krim dia. Durian, apa nama dia tah? Lepas tu ni sate. Tengok ni. Sedap lah, mestilah sedap. Tengok ayam dia. Kita nak makan dulu, okey? Sedap gila. Ayam dengan buttermilk ni memang ngam gila. Sate dia enam pieces ni dalam RM12.9, tapi dia punya rasa dia cukup serai segala macam. Mungkin cawangan baru, jadi dia punya ambience dia pun nice. Tak ramai orang sangat, tempat pun macam tersorok sikit, jadi orang tak tahu sangat kot. So okay, berdepan Tesco. Berdepan dengan Tesco, bersebelah dengan Tesco lah sayang. Kawasan Ecotropica, Eco Perdagangan kot, macam tu kat Kota Masai. Kita orang duduk berdekatan je.
dengan taman kosmos saya ni. So tak payah pergi jauh-jauh. Sedap sayang, sate. Favorite sayang kan, sate kan. Sate Wak Radul. Sate Wak Radul ada ke area sini? Tak ada kan? Kota Mas saya tak ada. Tapi dekat Dahlia ada sate Wak Radul. Ini sate secret recipe. Sedap. Dia berasa, dia punya apa tu? Dia punya serai, dia punya apa dia, semua cukup rasa. Absolutely. Kerupuk ni je tak makan. Lupa nak makan eh. Dia memang dia bagi tidbits. Habis dah semua dah menu kita sedap. Ni pun kek pun nanti kita habiskan. Air ni, air apa saya kata nama dia? Plum eh. Memang sedap. Padu gila rasa dia. So hari ni hari cuti-cuti kita, dapatlah dating sekejap kan. Kalau tak orang ni busy kerja. Kedai baru nak buka ni, Port Selam Cafe and Bistro. Ada banyak lagi kedai sana pun nak buka juga, area sana tu. Settle dah kita punya makan-makan tadi. Lipstick pun dah hilang. So tu husband belum pakai serokok. So kita jumpa lain video lah. Kalau ada rancang, ada cadangan ke, ada komen ke, boleh komen dekat bawah. Boleh like, subscribe, support kita orang punya channel. And thank you for watching. Jumpa lagi lain video.